transferan itu kan memang ada yang bulan-bulan ya. Itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12. Karena dia sudah mengeluarkan bukti itu, akhirnya aku juga speak up. 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk kos anak. That's it, itu aja. Ya gini, kalau namanya kan sekolah swasta ya gitu loh, anak-anak suka banget sekolah di sini gitu loh. Dan aku sih cuman lebih meminta pertanggungjawabannya dia sebagai apa namanya, sebagai papanya yang dimana dia itu masih mampu, masih sehat dan masih bekerja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia dia tidak berpenghasilan, dia tidak bekerja, ayo nggak apa-apa datang ke saya, dia kita sama-sama komit gitu loh. Aduh, saya nggak bisa punya penghasilan segala macam gitu loh, tapi kalau ini kan ada gitu loh, ya kan. Jadi disitulah saya bisa menuntut haknya anak-anak yang memang harusnya itu dia penuhi dong. Untuk saat ini apakah udah terpenuhi belum? Ya gini, bukti transferan itu kan memang ada yang bulan-bulan ya. Itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12. Karena dia sudah mengeluarkan bukti itu, akhirnya aku juga speak up. 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk kelas anak. That's it, itu aja. Jadi untuk biaya cicilan mobil, leasing, itu jangan dia masukkan ke dalam biaya nafkah anak dong. Bener gak gitu loh? Itu leasing itu kan itu tanggung jawabnya dia dengan pihak leasing. Jangan digabungin, tiba-tiba kalau digabungin 2 bulan ya pastilah jadi 40 juta. Ya. Terus apa lagi? Tiga anak sekolah itu. Tapi berat nggak sih kak biaya tiga anak? Sebenarnya nggak juga sih ya, kalau boleh bilang ya mungkin satu episode dia. Ya udah gitu aja. Tapi untuk saat ini apakah nafkah masih berjalan kak? Pokoknya anak-anak tuh hanya diberikan sejumlah segitu aja. Jadi apa namanya, untuk yang dua sekarang kan udah naik kelas, dia bilang mau lanjut di sekolah ini, tapi ternyata dia hanya menyanggupi setengahnya dari biaya. Nah itu dia, setelah kemarin ribut atas segala macam, baru dia kirim ke uang, tapi setengahnya dari biaya SPP. Setengahnya berapa deh kalau kita? Setengahnya lah. Enggak sih, tidak semahal dengan anak-anak artis di Jakarta inilah gitu loh sebenarnya ya. Okay, sekolah juga cukup mahal tuh. Belum lagi untuk biaya yang lainnya. Bagaimana sih kemarin? Ya makanya itu saya minta dan juga menghimbau kepada dia dan juga yang lainnya lah ya. Saya tuh kepengen saya dihargaian aja deh. Gak usah saya thank you deh karena udah menjaga anak-anak dan membesarkan mereka. Saya minta kita saling menghargai privasi kita masing-masing. Dia mau kasih berapa ya udah, tapi jangan kalau dia musik-musik saya, kalau dia menyindir saya ini itu, saling ibaratnya menjelekkan saya terus, seakan-akan tuh saya ibu yang gak bener ya gitu loh, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ngegedein anak ini loh, apalagi aku alhamdulillahnya punya support system yang baik, ada ibu saya, ada kakak ipar, ada adik, banyak lah timnya aku tuh banyak gitu loh. Jadi anak aku tuh tidak pernah namanya ditinggalkan cuma hanya mbak ya, sama mbak di rumah. Jadi itu yang perlu dihimbau sama pihak sana gitu. Jadi jangan seakan-akan memframing saya terus. Di situ saya bisa, limit saya tuh saya bisa ini, speak up gitu.